Salam pembaharuan. Saudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa saat rapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa kasus Brigadir J dan Verdi Sambo membuat sebagian masyarakat meragukan citra Polri. Ada yang menanyakan kasus KM50 yang dinilai mirip dengan kasus Brigadir J. Sama-sama CCTV mati, terjadi tembak-tembakan dan ada Verdi Sambo yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya itu Kapolri menegaskan dia siap membuka kembali kasus KM50 jika ada fonum alias barang bukti baru. Memang sudah ada keputusan. Kita lihat saja, jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Kami juga sedang menunggu, apabila ada fonum, tentunya kami akan memprosesnya lagi. Jelas Kapolri menjawab pertanyaan Desmond saat rapat. Pernyataan Kapolri tersebut langsung mendapat tanggapan pro dan kontra dari tokoh masyarakat. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon pun memberikan tanggapan. Menurutnya, keluarga korban KM50 menunggu keadilan. Fadlizon pun ikut mengatakan, skenario awalnya mirip dengan kasus Brigadir J. Menunggu keadilan bagi keluarga korban KM50, skenarionya awalnya mirip. Tegas Fadlizon sebagaimana dikutip seputartangsel.com dari akun Twitter @Fadlizon Minggu 28 Agustus 2022. Dalam cuitannya, Fadlizon pun ikut menjelaskan apa yang dia maksud dengan skenario yang mirip pada kasus KM50. Ada CCTV rusak, terjadi tembak-menembak, dan jenazah korban yang menunjukkan telah ditembak dari dekat. Cuitan Fadlizon pun langsung dibalas oleh Eko Kuntadi. Eko Kuntadi berkomentar terkait adanya desakan permintaan kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM50 dibuka kembali lantaran Verdi Sambo menjadi tersangka. Padahal menurut Eko kasus tersebut telah selesai di pengadilan. Dia mengungkapkan, kedua kasus itu sangat berbeda dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Sambo juga sudah jadi tersangka. Ada gerombolan yang teriak minta dibuka kasus KM50. Padahal kasus sudah selesai di pengadilan. Woi, dua kasus itu kayak panci dan bola bekel. Gak ada sambungannya. Jelas Eko Kuntadi. Dari akun Twitternya @EkoKuntadi, Sabtu 13 Agustus 2022. Tak hanya Eko Kuntadi, Denis Siregar pun ikut berkomentar. Pegiat media sosial Denis Siregar menyorot tanda pagar atau tagar bongkar pembantaian KM50 yang sedang populer di Twitter. Dalam tangkapan layar yang ia bagikan pada akun Twitternya, setidaknya sudah ada 16.000 cuitan dengan tagar tersebut. Menurut Denis, ada yang sengaja membuat trending tagar bongkar pembantaian KM50 untuk kepentingan politik pribadi, khususnya untuk menyingkirkan lawan politik di lingkungan kepolisian. Mengingat lembaga kepolisian saat ini memang tengah disorot oleh publik lantaran kasus yang dialami oleh mantan Irjen Verdi Sambo. Benar kan? Ada yang menari di atas kasus Sambo ini dengan membangun tekanan publik supaya lawan-lawan besar kadrun di kepolisian, terutama di Polda Metro Jaya, harus disingkirkan. Tuturnya melalui Twitter pribadinya pada Selasa 16 Agustus 2022. Sontak saja, cuitan Denny itu pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Udah bahagia bersama 70 bidadari malah diusik saja. Kadrun, jangan coba-coba campur aduk ya. KM50 sudah menjadi pemenang pengadilan dan sudah diputuskan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Drun, tolong berpikir sedikit ya. Tutur netizen lainnya. Perlu saudara ketahui, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3, 6 Laskar FPI mengeluarkan buku putih pada Rabu 7 Juli 2021. Dalam kesempatan itu, anggota TP3 Amin Rais menyebut TNI Polri tidak terlibat dalam kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek. Amin Rais menyebut, seluruh fakta yang disajikan di buku putih adalah faktor objektif yang sebagian besar diambil dari sumber yang primer bukan sumber sekunder. Artinya, lanjut Amin Rais, yang disajikan dalam buku putih ini hasil wawancara dengan para saksi yang berani buka mulut, keluarga korban lewat video, dan lain sebagainya. Iya, jadi bukan kata si A dan si B yang kita ekspos, seperti ada apanya di dalam buku putih ini. TNI Polri tidak terlibat skenario maupun implementasi pelanggaran HAM berat. Maka dari itu bersyukurlah, ungkap Amin Rais dalam peluncuran buku putih yang digelar secara daring Rabu 7 Juli 2021 lalu. Maka dari itu Amin Rais menegaskan, rekan-rekan TNI dari 3 angkatan dan Polri tidak terlibat dalam peristiwa itu baik dalam skenario apalagi pelaksanaannya. Jadi, kita harus bangga
Alhamdulillah ya, tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali, tegasnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Kata Amin Rais, justru diperlukan keterbukaan dan kejujuran, serta proses hukum yang terbuka dan setransparan mungkin. Maka selama ini kasus pelanggaran HAM yang dibuat remang-remang oleh pihak tertentu dan diharapkan menghilang dengan sendirinya, itu tidak akan terjadi. Insya Allah, never tidak akan terjadi, papar Amin.